Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Ni aku hampirkan saman untuk benda yang aku tak buat. Bagi aku cerita. Dia macam ni lah, waktu tengah hari macam ni, aku tengah drive kat Petaling. Lepas tu ada roadblock, polis. Banyaklah kereta tertahan kat tepi jalan. Aku pun, aku tak kisah, aku lalu je sebab aku memang tak buat salah. Aku memang tak yakin aku tak buat salah. Aku bagi seatbelt lah tu ni, bagi signal lah petang semua benda tu. Tiba ada polis tu, dia tunjuk kat kereta aku macam ni. Lepas tu, aku macam, lepas tu, mari sini. Jadi, aku entahlah tahu apa dia nampak. Aku pergi je tepi jalan, ikut je dia. Dia suruh park tepi jalan tu kan. Tapi aku lah stop kat tepi jalan, buka lah pintu sebab dia suruh apa, buka pintu kan. So macam biasa lah, dia tahu tak apa salah ni? Dia tanya, apa tahu tak apa yang salah ni? Aku serius cakap, aku tak tahu. Tolong cerita. Lepas tu cakap, okay sebelum aku cerita, bagi je IC lesen. Tanya lah, kenapa? Apa salah saya dan kenapa saya kena bagi IC lesen ni? Saya tahu kenapa saya kena bagi ni. So entahlah kenapa dia macam mula macam gelabah ke apa tak awal. Dia macam, bagilah je. Nanti saya cerita, bagi je lah. Aku tak nak bagi IC lesen aku kat dia sebab aku tahu dia akan buat apa pula nanti. Aku bagi IC je dulu lah, biar dia tahu aku ni warga negara lah. Tu ni aku umur 18 ke atas lah, benda macam tu lah. Lepas tu barulah dia terus tanya, betul tahu salah ni? Betul tahu. Mengaku lah salah, mengaku je, cerita je apa salah. Aku pernah baca kat FB post sebelum ni, yang bila polis tanya, tahu tak salah apa ni? Kau jangan cakap ya. Kalau kau cakap ya, kau mengaku salah. Walaupun kau tak salah, kau boleh kena saman. Kalau cakap tak pula, dan tibalah kau betul salah rupanya, kau kena saman lagi teruk. Mungkinlah macam tu. Jadi, jawapan yang paling selamat adalah cakap je, tak tahu atau tak pasti macam tu. Tolong cerita. Jangan bagi kita cerita, bagi dia cerita. Kita tahu kenapa salah kita. Jadi, dia terus tanya. Tak tahu salah ni. Betul ke tak tahu salah? Betul tahu? Aku pun cakap lah. Saya tak tahu. Tolong cerita kan. Saya nak tahu kenapa, apa yang tuan nampak. Dia tengok dalam kereta aku. Dia tengok dalam kereta aku sebab aku buka pintu kan. Dia tengok je. Betul tak tahu ni ya? Betul tak tahu. Lepas tu entahlah kenapa dia macam stop sekejap. Lepas tu cakap, okay fine. Kalau tahu apa salah kau? Kau tu main phone. Aku macam main phone sebab phone aku sebelah aku tengah buka GPS. Memang phone aku tengah buka GPS dan aku tak pegang pun phone aku waktu dia cakap tu. Lepas aku cakap lah, jap, main phone. Ni tuan apa ni? Ni GPS. Ni bukannya saya main game ke FB ke apa, ni GPS. Lepas tu dia pula cakap, aduh, tak mengaku pula. Hey, serius, dia cakap ni depan aku. Tak mengaku pula. Dia tak ada, tu. Tapi dia, waduh, tak mengaku pula. Lepas tu dia panggil kawan dia, woi, balik sini. Dia jadi tak sama aku. Aku macam, apa benda ni? Memanglah aku tak mengaku, aku tak salah, aku tak buat. Kawan dia pula datang, tak mengaku ke? Dah, geraklah. Gerak je lah, anggap ni teguran. Kau jangan buat lagi. Dah, gerak je lah. Aku macam, apa benda ni? Aku pandang je dia. Aku pandang, teguran? Teguran? Dah, kau dah lepas. Gerak lah pula. Phone aku, bawah daripada dashboard aku lah tu ni. Jadi tak mungkin lah orang polis tu dari jauh boleh nampak pula phone aku kat bawah dashboard tu, melainkan dia X-ray vision ke apa. Memang tak mungkin dia nampak. Jadi kalau lah aku main tak main pun, tak mungkin lah dia nampak. Dia nampak phone aku tu bila dia, kawan dia apa, yang kawan dia tu dia tengah tanya-tanya, tak tahu tu sambil tengok-tengok kereta aku, baru nampak phone terbuka dengan GPS. Oh, kau main phone, tu salah kau. Aku rasa, aku tak pasti betul, tapi aku memang rasa aku kena saman tu, hampir kena saman ni sebab sahaja je, diorang sahaja nak kena dengan aku. Alah, aku baca post sebab benda ni. Jadi memang, aku rasa post tu betul, memang polis sahaja buat benda macam ni. Kalau korang kena benda sama, korang buat macam tu. Jangan cakap ya atau tak, bila orang tanya, tahu tak salah apa? Cakap je, tak pasti, sila ceritakan, sila explain. Bila orang desak-desak kau macam polis tu tadi, tahu tak ni, cakap lah, berapa lah. Nah, saya tahu, sila ceritakan. Buat je terus macam tu. Itu je lah cerita hari ni. Minum kopi O, minum kopi susu, minum kopi ais, tapi jangan makan duit kopi. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!